Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita. Di video kali ini, kita akan mereview sebuah mall terbaru yang ada di Surabaya. Nama mallnya adalah Lagoon Avenue Sungkono atau disingkat Lave Mall. Mall terbaru ini mempunyai wahana unggulannya yaitu Kidzania. Wah, penasaran seperti apa mall ini? Tanpa lama-lama, langsung kita mulai aja video kita kali ini. Let's go! Lave Mall ini baru buka kemarin ya, tepatnya tanggal 12 bulan 12. Mall ini beralamat di Jalan Kiai Haji Abdul Wahab Syamin nomor 9, Kecamatan Dukuh Pakis, atau lebih gampangnya di samping Golden City Mall atau Mall Goci. Mall ini letaknya strategis ya, karena berada di persimpangan Jalan HR Muhammad dan Jalan Maijen Sungkono, dan juga dekat dengan pintu tol satelit, jadi aksesnya benar-benar mudah. Nah, untuk parkir mobil dan motor sama ya, masuknya lewat depan, nanti ada jalan menuju basement. Nah, di sini area parkirnya, di basement, cukup luas untuk mobil dan motor. Tarif parkirnya di sini untuk motor 4.000 dan mobil 8.000. Tapi sampai tanggal 31 Desember nanti, parkirnya di sini masih free. Jadi yang mau kesini sekarang monggo, mumpung masih gratis parkir. Nah, untuk masuk mallnya lewat pojok dekat area karcis. Sebelum masuk dicek dulu suhu tubuhnya ya. Nah, nanti bakal ketemu lift. Naiknya lewat sini. Pakai hand sanitizer dulu. Nah, ini dia di dalam mall. Mallnya masih sepi ya. Dan ini main lobbynya, bagian informasi, dan ada La Festival juga, tapi kurang tahu hari apa dan jam berapa shownya. Dan di bagian sini ada kolamnya. Udah ada Yoshinoya juga dan ada kopi kenangan di lantai bawah. Mall ini punyanya PT PP Property TBK ya. Dan ini kalau gak salah Persero BUMN, jadi kepunyaannya pemerintah. Dan selain di sini ada juga di Bekasi kalau gak salah. Oke, kita naik ke lantai atas. Nah, di lantai atas ini suasananya masih sama dengan bawahnya. Ada spot-spot foto dan di sana ada Kokumi. Dan ini adalah maket dari Lagoon Avenue Sungkono ini. Nah, ini nanti rencananya atasnya mau dibikin lagi apartemen dan hotel juga. Wah, keren ya. Ini kalau udah jadi bakalan megah banget, jadi satu kawasan tersendiri. Shootnya ini udah kayak dari drone aja, padahal cuma shoot maketnya aja. Bakal ada Watson juga, cuman belum buka. Dan ini area waterfall avenue-nya. Jadi ada air gitu yang netes dari atas ke bawah. Ini kayak ada tali senarnya, jadi airnya turun sesuai alur, gak berantakan. Keren ya. Jarang banget ada mall dengan nuansa kayak gini, khususnya di Surabaya. Oke, ayo kita naik lagi. Di sini juga sama ya, masih sepi, masih belum banyak yang buka. Mungkin tahun depan udah mulai rame kali ya.
Style bangunannya di sini keren sih, kekinian banget. Baik arsitek maupun interiornya benar-benar dipikirkan. Di sini juga ada beli satu gratis satu. Kayaknya kalau baru buka gini bakal ada banyak promo deh. Kalian bisa mampir-mampir ke sini, lumayan promonya. Di pojok ada pok-pok juga. Nah, ini bukanya tanggal 12 kemarin ya. Dan ini merchant-merchant yang sudah buka di sini. Dan ini yang akan segera buka, ada Cinepolis, Fun World, Mr. DIY, Watson, Guardian, Kopi Janji Jiwa, dan lain-lain lah. Oke, sekarang kita mau naik ke atas lagi. Dan ini dari sini view-nya cukup keren. Nah, ini dia andalan dari mall ini, Kidzania. Ada pesawatnya di dalam mall. Ini siapa juga yang parkir pesawat di sini? Dan ada tulisannya tiket.com, mungkin ini sponsornya. Wah, gede ya. Dan Kidzania-nya berada di sebelahnya. Ini kayaknya satu lantai ini full buat Kidzania. Untuk tiket masuknya kalau hari biasa 175.000 per orang dan kalau weekend 200.000 per orang untuk sekali masuk. Dan di sini ada toko merchandise-nya. Ini peta Kidzania di seluruh dunia. Di Indonesia ada 2, di Jakarta dan di Surabaya. Di sebelahnya ada balkonnya. Balkonnya di sini di tiap lantai di mall ini ada ya. Dan ini area belakangnya masih belum jadi, masih proses pengerjaan. Dan ini udah jadi, kelihatan apartemennya. Ini apartemen atau hotel ya, kurang tahu lah. Dan ini view kota Surabaya dari Leve Mall di lantai 2. Oke, kita akan turun lagi ya, nyobain promo beli satu gratis satu di Kopi Kenangan. Di sini banyak pohon-pohon indoor ya, jadi kesannya kayak taman gitu. Oh, sebelumnya kita mampir toiletnya dulu. Wah, keren sih ini, kesannya mewah guys dan bersih banget. Ya iya, baru buka pasti bersih lah. Nah, ini dia Kopi Kenangan. Ada promo beli satu gratis satu dengan harga 18.000 guys. Wah, cukup ramai ya tempatnya. Nah, ini dia kopinya. Ini yang promo adalah Kopi Kenangan Mantan dengan gula aren ya. Cus, yang kepingin bisa langsung mampir ke sini. Oke teman-teman, jadi itu ya review dari mall terbaru di Surabaya ini. Bagi yang tertarik, buruan datang mumpung masih banyak promo dan free parkir. Segitu aja video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Daaah.